tertidur, tertidur lelap. Arbi. Hai. Kita salam. Kerennya pokoknya. Iya. Cocok. Aku tadi foto sama kemarin Arbi. Jangan jadi PHO Arbi. Jangan jadi PHO Arbi. Jangan jadi PHO Arbi. Makan di situ teh rulesnya ke lantai 5 dulu kan? Iya, jadi 5, 4, 2, 10, pokoknya gitu-gitu. Terus sampai nanti teh, misalkan dari 10 tuh ke lantai 5 lagi, terus di lantai 5 tuh bakal ada yang masuk. Bukan manusia. Iya. Enggak ada enggak? Ada lain gitu kan. Ya kita teh enggak berani kan, malah enggak mau, enggak mau. Ya udah ke lantai 10 ya. Ke lantai 10 yuk. Terus gedebuknya teh gitu. Kayak anak TK. Terus si Gurbi jatuh, gak ada yang nolongin sih. Di lantai sebelumnya langsung diem. Ah, anjir gimana atuh? Di tangga gimana? Iya, di tangga kan. Anjir kita turun gimana? Anjir merana bingung. Bego langsung turun aja. Enggak masalahnya kalau misalnya naik tangga kan itu digembok. Jadi satu-satu. Eh datang berada dong. Jadi benar ya si Alwi. Si Alwi benar. Enak enggak Nani? Alwi, Alwi. Ada Bray. Hah? Tale baru bangun tidur. Terus langsung makan. Diar, mana makanannya? Ya, aku punya ide teh harus sedikit kemana teh. Mana, Dek? Ya, usap-usap dulu. Woi, Pak Bos. Makan, Pak Bos. Pangka sosisnya teh di terakhirin. Enggak, Dek. Lu pedas ah, ya? Iya. Aku apa pedas? Betul. Ini harusnya gak pedas ya? Gak masuk. Tapi lama-lama enak. Tapi bujiknya enak. Iya, bujiknya enak banget. Parah. Wi, gimana Wi pedas? Bukain kesemutan anjir. Bella ngapain Bella? Harganya berapa dong? Mana sih harganya? Itu banget ya. Ih, enggak kelihatan lah ngeblur. Oh ya udah. Dia kan kalau sombong apa gimana? Sekarang kita mau dunia malam. Jadi sekarang kita mau ke jembatan Ciamplas. Emang ke Ciamplas? Iya, sekarang kita pokoknya ke Ciamplas. Pokoknya enggak jadi ya. Enggak tahu, pokoknya ngikutin aja. Pokoknya bakal rame hari ini. Kita di sini main cuman beberapa jam aja, nggak satu hari. Udah pokoknya itu cerita hantu. Iya, pokoknya nanti kita dilanjut di dengan cerita Awi. Hantu pasti seru banget. When I get older, I wanna be happy with my friends. Just be happy with my friends, 'cause life is so short. When I get older, I wanna be happy with my friends. Life is so short. Kita sekarang teh mau langsung ke rumahnya Alwi. Lihat aku teh udah buat tidur banget pakaiannya. Terus aku juga udah langsung bawa tas kayak gini ya. Kita teh mau langsung tidur. Taunya kita malah kesini dulu deh. Dadah. Ini kayaknya ala-ala ini banget. Naon ala-ala naon? Ijo-ijo banget nih. Dia lagi di mana? Foto ala-ala. Ala-ala urban. Lagi di Skywalk. Itu isin. Enggak tahu di mana. Ini sekarang lagi di mana sih Skywalk ya? Tapi aku di sini sama Diar. Gimana Diar komentarnya? Baru pertama kali. Jangan kayak orang kampung dong. Gimana Diar? Jadi di sini kita mau bikin vlog itu karena kita udah banyak banget PR, bener banget sih. Dan dari sini kita mau ke hotel yang dimana? Di ini. Sarela kalau enggak Sarela, di ya, luxury betul. Sih. Di Sera Hotel sih sebenarnya. Iya sebenarnya mau di situ sih. Udah masih bingung ya gitu ya. Jadi kita udah hedon makan. Udah hedon makan. Kita cuma nyari angin malam doang. Jadi the next kita mau ke hotel. Ikutin kita terus ya guys. Tapi banyak chili. Halo, udah nyampe villa nih. Ini
Ini yang punya villa, tuh, tuh, tuh. Halo. Tentuk, guys. Tale tidur, Tale. Saya ini masih beraktivitas. Lelah. Sok lelah. Padahal sebenarnya enggak lelah juga. Kamu udah ngetik, Bel. Oke. Jadi di sini kita baru nyampe villa banget dan sedikit suasananya tuh sedikit agak sepi gitu bisa dilihat. Sebenarnya kita mau ada sedikit uji nyali juga sih ya. Nah terus terus pokoknya kita mau ada uji nyali gitu, ikutin kita terus ya. Ini mejanya kayak meja di rumah aku, Pak. Kita makan di kamar yang itu, tidak terlalu bareng di luarnya. Oh, itu sudah John. Sepertinya oh. Gue coba itu di rambut semua. Satu, dua. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Di sini kita mau ke Loko. Tapi yang lainnya sih pada tidur dan saya juga masih ngelindu. Goblok sih ya yang paling perasaan dia yang paling lama bangunnya. Terus pada enggak bisa tidur soalnya Talai megangin kuping orang-orang. Kita mau pergi ke Loko sekarang. Sekarang mau kemana sih ya? Mau makan, gak jadi masuk ke sana. Kenapa? Karena gak punya duit. Kemarin udah habis duitnya. Habis berapa sih ya? 800 ribu. Tapi gak apa-apa jujur ya. Ting. Ih, nanti oh, iya. Jadi, karena duitnya pada habis karena makan semalam, kita gak jadi masuk ke Bukit Moko. Jadinya makan aja. Sama ngopi. Halo guys. Jadi kita kan jadi ke Moko nih, soalnya mahal, tiket masuknya 12 ribu mahal. Nah, sebenarnya Alwi itu mau Pupita. Cuman kalau misalnya disana kan 12 ribu gak masuk akal juga kan, cuma buat ya. Terus ada juga sih optionnya ada dua sebenarnya, 12 ribu sama 25 ribu mending mana? 25 ribu beli nasi goreng. Nasi goreng itu bumbunya sajiku. Terus gak pake telur sama sekali aja. Enggak banget kan. Jadi sebenarnya kita enggak butuh ke tempat-tempat yang mahal yang ya enggak perlu lah yang hedon-hedon tapi Arbi nanti gua momennya tuh dapat. Oke, Wi. Kita mau kemana sekarang, Wi? Mau beristirahat, mesti ngantuk ini aduh. Udah selesai kita ya. Alhamdulillah. Dadah Nani. Dadah, thank you buat semua yang udah